Ini adalah detik-detik Marc Marquez yang akhirnya menitikkan air mata ya, karena terharu dan juga emosional mendapatkan podium ketiga di sprint race MotoGP Valencia 2023. Karena di sini adalah balapan terakhir Marc Marquez ya di seri ini dengan Honda. Nah, ini adalah acara perpisahan Marc Marquez dengan Honda yang dilaksanakan setelah sprint race. Bagaimana melihat bisa Marc Marquez begitu emosional sampai akhirnya menangis ya. Dan bisa dilihat dari beberapa foto-foto yang sudah dirilis, ini ada Marc Marquez yang sedang terharu dan juga menangis gitu ya, sambil memegang medali dari sprint race. Dan memang si Marc Marquez ini ingin menorehkan catatan terbaiknya ketika terakhir ya balapan bersama Honda, dan nantinya dia akan pindah ke Gresini Racing Team. Dan nantinya setelah balapan Valencia dan juga ada Valencia Test, Marc Marquez akan tampil perdana dengan baju hal baru dan juga kostum baru, yaitu Gresini Racing Team. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level.